Kita nak ajak semua untuk mendengar sedikit tentang huruf tajwid pada hari ini. Satu huruf saja. Masih lagi berkenaan dengan huruf yang berlega ataupun berada di hujung lidah kita, makhraj al-lisan, iaitu hujung lidah bertentang gusi dua gigi kacip tengah, bawah sedikit daripada makhraj lam. Huruf apa tuan-tuan? Huruf nun. Semalam kita belajar huruf lam. Huruf lam apa nama ni, di bertentangan dengan gusi gigi kacip. Ini bawah sikit pada makhraj lam adalah huruf nun. Ini senang kita sebut sebab ada di hujung lidah. Kita ambil contoh pada ayat ke-110 yang menjadikan kita umat terbaik insya-Allah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita sebut wa tanhauna 'anil munkar. Bila kita sebut ada beberapa huruf nun dalam kalimah itu, tanhauna ada dua nun, 'anil ada satu lagi nun. Kemudian nun pada munkar itu diikhfakan, disembunyikan. Itu bab ikhfa itu akan datanglah, bab yang akan kita belajar balik. So wa tanhauna 'anil munkar, hujung lidah kita bertentangan dengan gusi ataupun berhadapan dengan dua gigi kacip atas kita. So tak bolehlah sebut nun na. Ada juga yang saja-saja hujung lidah diletak bawah gigi. Watan hauna na tu dari pelat sikit lah. Dari pelat. Itu jarang orang buat. Kalau sengaja buat tak boleh lah. Dia dapat, dia dapat na daripada mana tu Ustaz? Biasa cakap macam tu. Aku tak tahu Ustaz. Dia kalau ada apa huruf daripada kawasan maghribi ke apa ke, dia ada sebut apa, ada huruf-huruf tertentu yang da dia tu lain macam sikit bunyi betul, tu kan. Betul. Okay. Jadi na pun ada lain macam juga eh. Betul. Okay. Betul. Jadi yang betulnya ialah na. Na. Bukan na. Okey.